mula-mula sekali kita telah membesarkan franchise pemilih bagi ahli-ahli majlis tertinggi. Kita mahu lebih ramai orang UMNO diberi hak untuk memilih pemimpin mereka. UMNO bukan parti yang gentar terhadap demokrasi seperti tuduhan seteru politik kita. Malah UMNO adalah parti yang mendakap demokrasi. Kata pepatah Inggeris, "The proof of the pudding is in the eating." Kita bukan seperti pihak lawan. Contoh pertama, Parti A. Jawatan ketua umum sudahlah tidak dipilih secara demokratik, tetapi berkuasa pula lebih dari presiden parti. Contoh kedua, Parti B, sebuah parti yang memakai gelar demokrasi namun tidak begitu demokratik sebenarnya. Apakah demokrasi namanya kalau perwakilan cawangan memilih 20 orang ahli jawatankuasa pusat dan kemudian ahli jawatankuasa pusat tersebut pula memilih kepimpinan tertinggi parti? Ini jelasnya tidak sama sekali mencerminkan kehendak ahli masyarakat ataupun ahli terbanyak. Manakala contoh ketiga adalah parti C yang kononnya memperjuangkan negara kebajikan. La haula wala. Jawatan Musyidul Am pun tampaknya tidak diundi secara demokratik, tetapi ternyata lebih berkuasa dari presiden. Sama juga dengan parti A. Tambahan lagi, parti A itu suami ketua umum, isteri presiden, anak perempuan sulung naib presiden. Timbalan presiden pula, tak payahlah kita cerita. Dan saudari, akhir kalam, selaku Presiden UMNO, saya bersyukur kerana mempunyai timbalan Presiden Tan Sri Mahyudin Yassin yang setia. Barisan naib-naib Presiden yang taat, pergerakan wanita yang tidak jemu-jemu mendukung perjuangan parti, ketumbukan pemuda yang lantang dan berani, para puteri yang cekal dan bersemangat, majlis tertinggi yang sentiasa bersiap siaga, khususnya orang-orang UMNO sekalian yang menunggu-nunggu panggilan bertempur. Ayuh rapatkan saf, nyalakan jamung, gigitlah kuat-kuat perjuangan ini dengan geraham kita. Palulah genderang perang, palulah ia tabuh-tabuhan, dan tiupkan semboyan. Masanya sudah hampir, waktunya sudah tiba. Bingkaslah orang-orang UMNO, kita turun ke medan parti. Mudah-mudahan Allah memberkati perjuangan kita. Hidup UMNO! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.